Kameramen, rame orang, masuk jangan ya. Itu ada kali 20 orang di dalam rumah itu, ini hutan ya. Kameramen lihat coba, kan kiri hutan, ada rumah tuh kayak ada 20 orang gitu, kita bertamu jangan ya. Di hutan penari nih. Oh, kita lepin aja kameramen, kita coba masuk ke sana karena rame juga mencurigakan gitu. Ada cewek-cewek juga banyak gitu kan. Ya mudah-mudahan itu mereka gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimercon Official, ngebrusut, ngebudagdag, haram jadah, siap ngeburahel, ngebuduyut, naon bega di haram jadah doang dia kafir najis. Pada kesempatan malam hari ini Kimercon tidak bersama Mbak Wati atau Mbak yang dari Jogja ya, karena mereka disuruh beristirahat dulu sahabat ya, karena kasihan Kimercon ini niatnya mau cari makan, cuman ngintip rumah ini ada banyak orang, ngomong-ngomong penari-penari, ratu, pesugihan segala macem gitu. Akhirnya kita lep dulu gitu. Tujuannya mah pengen nyari makanan buat si Mbak Wati nih, kasihan perempuan nih sama Mbak yang di Jogja itu. Saya suruh mereka nunggu di gubuk dulu di dalam. Oh, sono noh. Deket. Tapi di sini ada rumah gitu loh. Nah, makanya ya kita minta-minta kopi ya. Mudah-mudahan orangnya baik gitu, mudah-mudahan ya sahabat ya. Tapi sebelum masuk kita selawatan dulu sahabat ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ntar dulu sahabat, saya kepikiran Mbak Wati aja. Waktu nayangin video Mbak Wati, ada yang bilang, "Ki, itu yang disebut-sebut BMW," katanya. Apa BMW? Baenul Montok. Wow, saya aja gak merhatiin penonton ada yang komen, "Ki, itu Mbak Wati BMW," katanya. Baenul Montok. Wow, anak maning, saya emang gak merhatiin sahabat. Emang Bayanul gitu Mbak Wati? Gak tahu saya. Bayanul gak penonton, coba kasih jawaban dulu. Saya gak merhatiin, sumpah demi Allah sahabat. Penonton aja ada yang bilang gitu, cek aja video-video sebelumnya. Anak maning, anak maning. Kameramen juga ini nyorotin, jubur aja jubur. Apakah yang seperti itu BMW? Saya juga gak tahu. Nantilah kita gali lagi per bahenolan ya. Selawatan dulu sahabat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alai li khomsatun utfi biha harwal wabail hatimah al Mustafa wal Murtado wa benahuma wa Fatimah. Mudah-mudahan kalian semua yang mengikuti saya bersalawat dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, dikobol segala hajatnya, yang sakit diangkat penyakitnya, yang jomblo didekatkan jodohnya, nyah, jodohnya yang itu tuh yang BMW Bahenol Montok. Wow, Mbak Wati tah yang bayar montok. Oh, nggak tahu, saya nggak merhatiin sahabat ya. Kimercon sekarang ada temennya dua gadis sahabat ya. Ini kita akan banyak terus ngupload video sahabat perjalanan Kimercon ya. Jadi sehari Kimercon bisa ngupload 7 video, 10 video ya. Makanya kalian nggak usah kerja, nggak usah sekolah, nontonan YouTube baik. Insya Allah berloon. Nggak sahabat ya, meskipun Kimercon sehari itu nguploadnya 7 video, 10 video, tetap kalian waktunya sholat ya sholat, waktunya ngaji ya ngaji, waktunya kerja ya kerja. Sepi warungnya nonton Kimercon, mau tidur nonton Kimercon. Jadi nggak mesti nonton Kimercon walaupun nonton Kimercon bedak bosan pugu itu mah settingan cenah haram jadah doang jujur hauks ya. Ya kadang-kadang kan ada aja orang yang nggak suka mah bos, semua yang diucapin Kimercon itu salah aja di mata dia mah gitu. Ya udah mau gimana lagi lah, Kimercon mah emang bukan orang baik sahabat ya. Peci aja yang mebes ya. Seru apa ya enggak ebengan beki karena lu montok pemun hayangnya homa dia. Kimercon pakai sarung ini. Sama, bukan paling soleh bukan. Seru apa ai. Sang samping lepas matu aing.
dugem di Sahara, haram jadah doang, kafir najis. Jadi slow aja lah, kita mah hiburan aja ini mah ya, hiburan. Don't baper, don't anywhere, don't apa kameramen, ya itulah intinya. Ini kapan kita masuknya ini? Niatnya kan nyari makan buat Ririn. Si Ririn lagi. Nyari makan buat Mbak Wati sama Mbak yang dari Jogja, niatnya nyari makan. Cuman ini ya kan ada rumah, tengah hutan ada rumah ini. Ada perkampungan gitu. Ya kita minta-minta makan, minta kopi gitu, minta apalah makanan dan lain sebagainya. Ya gitu aja bertamu lah ya intinya Maya sahabatnya. Oke, sahabat kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Sepi kameramen. Rumahnya bagus ini di tengah hutan ini. Tuh lihat tuh. Kayak ada apa gitu. Sini kameramen. Assalamualaikum, kula nuwun sugeng dalu. Sepi amat ini. Kilometer token listrik udah mau habis, enggak diisi apa gimana itu? Aneh juga ini listrik dari mana ya? Assalamualaikum, kula nuwun sugeng dalu. Buah dukuh, buah cempedak, jawab salamnya kurang kompak. Bukan kurang kompak ini mah, gak ada jawaban sama sekali. Padahal saya intip tadi, rame sahabat. Mana maning ini. Ganti pantunnya. Buah dukuh, buah pepaya. Kimercon. Assalamualaikum, kok gak ada? Krik-krik. Assalamualaikum, kula nuwun sugeng dalu. Baru abis maghrib ini. Apa kita langsung ke hutan aja lah apa ya? Assalamualaikum, kula nuwun sugeng dalu. Apalagi kikuk-kikuk ini. Assalamualaikum. Harus cewek kali ya suaranya ya. Assalamualaikum. Permisi. Apakah ada orang? Eke kedinginan cin. Gak pakai baju. Nggak pakai acut, nggak pakai utang, tolong pinjem baju. Mikum. Mikum. Assalamualaikum. Sebenarnya 3 kali ini. Nggak boleh lebih, luk salam itu. Ya, molor di dia laju namanya. Kesel sahabat ya, tungguin dulu lah. Namanya kita butuh makanan bos, lapar. Mikun. Buah mah jelema na ngerising mah dalam jada caduk sir dalam jada dalam itu dah gerusuk dengan jurah yang gendoyot kadinya segede halu. Mikun. Silap kameramen. Aduh anak maning turu kita menengkenen lah. Pusing-pusing mesti turu bae lah nengkene. Iwa mati di kei banyu, kuku pindang. Kata orang Serang protes ke orang Sunda. Orang Sunda mah katanya ikan mati dikasih air. Kata orang Serang begini. Oh, wong Sunda jere.
Lima Sunda katanya. Iwak mati di KI Banyu. Mati mau wis mati bae orang Sunda dia jendol sen. Pugu pindang. Pindang masakan Sunda tuh. Ikan diolah dengan air gitu. Pindang. Orang Jawa Serang mah kaget. Masa iwak mati di KI Banyu. Wis gandeng cah dadah doang. Assalamualaikum. Sarmina. Ada dong. Rame kameramen. Astagfirullahaladzim kameramen. Kok disambut dua penari ini? Assalamualaikum. Mbak, adek, bisa jawab salam saya? Kenapa? Mbak, ini lagi pada ngapain? Ana maning joget. Bapak ibunya ada enggak? Ana maning kameramen. Dek, mbak, ini namanya siapa? Ini saya mau bertamu. Ibu bapaknya mana? Kenapa kalian lari? Ibunya mana ibunya? Bisa dengar suara saya? Enggak bisa bahasa Indonesia apa kalian ya? Mau pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Ana fi baldatin rangkas bitungiri balda. Ana atlubu kahwah jahannam. Hah? Man aina jita. Itu komo bahasa Arab liur. Bahasa Cina kali mereka baru ngerti. Hapo hap sita hap lung lung. Han sing halam san. Hom. Siap. Ikan. Nggak jawab juga. Bahasa apa ya biar ngerti mereka ya? Bahasa Inggris. Good night, I'm Kim Rechon. I'm from Indonesia, my age 2011. My hobby is ngaburusut ngebudak dag haram jadas ya. My favorite food is tempuyak. Is belum dangder. Gak ngerti sahabat. How are you today? Gak ngerti sahabat. Ini kenapa mereka lari ya? Sepertinya ada yang mau datang. Gak sekalian jogetnya pargoy begini. Cus. Kesetnya gak kameramen? Jus, bisa saya juga pargoy. Kayaknya ada yang datang ini. Ini dalam rame. Assalamualaikum, Mbah. Ya. Sehat, Mbah. Nurut sama ini, Mbah. Mbah. Maksudnya apa gini, Mbah? Saya, ya. Maksudnya apa begini? Boleh saya masuk? Silahkan. Ayo kameramen. Kameramen dari sini kameramen.